Info angin puting beliung di Brebes, Jawa Tengah. Bencana alam terus-menerus terjadi di awal tahun 2022 di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, puting beliung dan lainnya. Seperti angin puting beliung yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes. Angin puting beliung menerbangkan atap rumah warga. Akibat peristiwa tersebut beberapa rumah warga rusak berat dan ringan. Puting beliung terjadi itu pada siang kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Pedukuhan Wijahan, Desa Cenang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang sempat diabadikan oleh warga setempat, angin puting beliung yang berdurasi cukup lama hingga beberapa menit, memporak-porandakan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun ditaksir menelan kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Hingga hari ini Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022, petugas BPBD melaksanakan asesmen dan koordinasi dengan Kepala Desa Cenang, Dukuh Wijahan, Kecamatan Songgom, membuat memperbaiki rumah warga yang terdampak. Untuk jumlah kerusakan akibat angin puting beliung pada hari Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, pihak BPBD masih melakukan pendataan. Demikian info angin puting beliung di Brebes, Jawa Tengah.